katang upo silang dhamma ya jami anu gahang katwa silang deta me bante Tutiampi, aha bante samsara wata duka to mocha nata ti sara nena saha nawa ga sama

Aha, bante sang Sara to moja tak tayat. Tisa nena saha nawaga samana

Ama bante Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa Bagawato, arahato sama sambuddhasa namo tassa Bagawato, arahato sama sambuddhasa bodhang saranam gacami ปุถางสารน้ำกาจามีดามังสารน้ำกาจามีดามังสารน้ำกาจามิสังกังสารน้ำกาจามีสามกังสารน้ำกาจามิ Dudiyambi bodam saranam gacami Dudiyambi bodam saranam gacami Dudiyambi damam saranam gacami Dudiyambi damam saranam gacami ดදයambiි සංගම් සරනම් கචම ดูතියම්පී සංคంసරනම්กచමි ඩඩයambiි බුඩම්సරනම් கචමි තාතියම්පී පුดທసරනම් กัจามิดั่ดียมีธรรมังสารนังกัจจามิตาติยมปีธรรมังสารนังกัจามิดั่ดียมีสังกัมสารนังกัจจามิตาติยมปีสังขัง saranam gacchami saranagamanam gamanam bari banteng. <coughs> panati pata veramani sikap padang samadiyami aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Ah weramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Abrahmacarya Weramani sikap Padang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan yang tidak suci. Musawada Weramani sikap Padang Samadhyami aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Sura Miraya Maja Pamadadana si Sikha Padang Samadhyami Aku bertekad melatih diri Menghindari segala macam minuman keras dan obat-obatan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, wira mani, sikha, padang, sama, aku bertekad melatih diri menghindari makan-makanan pada waktu yang tidak sesuai. Naca kita wadita wisuka dasana malakanda wile panna darana mandana wipusana dana we ramani padang sama dia, aku bertekad melatih diri, menghindari, menari, menyanyi, bermain musik, melihat, serta mendengarkan hiburan dan tontonan yang tidak sesuai dengan ajaran Buddha, memakai bunga-bungaan, wangi-wangian, dan alat-alat kosmetika untuk menghias dan mempercantik diri. Ucha sayana maha sayana padang samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari penggunaan tempat duduk dan tempat tidur yang tinggi dan mewah. Meta sahagatena Cetasa sababana putesu so, paritwa wiharanang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri untuk tinggal dengan memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Idame silang, idamai silang, megapalanya nasa, maka palanya nasa, baca yohodu, baca yohodu, disereni nasaha, acangga, sama naga dang, ubo sa trasilang, အဘမတိနာသံဘာတိဌာ Today is Monday 8 August 2022 ISMC Yayasan Sati Patthana Meditation Center Bako in Indonesia Today Dharma talk is Five Mental faculties. For the meditation, five mental faculty. For the meditation, last matter I already explained. First, sada faith and confidence. And now second is virya, also can call it energy and now third one is sati mindfulness and now four is a samadhi concentration last one is a banya wisdom senin <inaudible> tanggal 8 Agustus 2022 di ISMC Pusat Meditasi Yayasan Satipatana Indonesia di Bakom Indonesia. Pada hari ini, Yang Mulia Sedo akan memberikan ceramah dhamma tentang lima faktor mental. Untuk kepentingan meditasi. Pada ceramah Dhamma Saito yang lalu beliau telah menjelaskan tentang yang pertama yaitu sadar kepercayaan atau keyakinan. Yang kedua adalah wirya usaha atau boleh dikatakan energi. Kemudian yang ketiga sati perhatian murni. Yang keempat samadi atau konsentrasi dan yang terakhir adalah panya atau kebijaksanaan. Last demato, I am already explained among these five factors Sada and Banya must be balanced. Also, Viriya and Samadhi energy, effort, and concentration. must be balanced. I already explained. Pada ceramah Dhamma Zedho yang lalu, beliau telah menjelaskan bahwa di antara lima faktor ini, antara sada dan panya, sada kepercayaan dan keyakinan, serta panya kebijaksanaan, haruslah seimbang. Demikian pula wirya, dan samadhi. Usaha dan konsentrasi haruslah seimbang. Saido telah menjelaskan tentang hal itu. Today I explain wiria, effect also can translate energy also power also strengthening translated many vocabulary He very important thing movementI just present movement FME is translated energy power strengthen Here, during the meditation time, just present moment, note the mind. You know the the abdomen object rising, just rising moment. You are no the mind. Rising, falling. you know falling just only present moment you are know mind Pada hari ini, Yang Mulia Saido akan menjelaskan tentang wiria yang bisa diartikan sebagai usaha, energi, kekuatan, atau menguatkan. Banyak sekali kosa kata untuk kata wirya ini. Di sini yang terpenting adalah pada saat melakukan pencatatan atau pengematan haruslah yang tepat pada saat sekarang ini. Usaha, energi, atau kekuatan atau penguatan pada saat meditasi hanyalah untuk Kesadaran pengamatan tepat pada saat sekarang ini, ketika Anda melakukan pengamatan kembang kempis pada waktu mengamati kembang, pengamatan kesadaran pengamatan hanya pada kembang saja, kemudian kempis kembang, kempis pada waktu kempis kesadaran pengamatan. Hanya pada saat sekarang, yaitu pada saat kempis saja. Impali Kon, Yoniso menasikara. Yoniso menasikara. Wise attention. Wise attention. For example, awal pandi darama, Jatuhji explain. All of in front of yogi. Now, Zhadroji explained. Now, I will show them. pair. One upper. Inside the hand. And then all of yogi see it. Oh, this is ape. Upper.

I also in power. In power. i hair also have, but not attentionally. Cannot see clearly. After me is wise attention. Pali corah yoni so manasigara. Jess only. moment or seeing. just present moment you know oh this apa di dalam bahasa pali disebut yoniso manasikara yoniso manasikara artinya adalah perhatian yang bijaksana Misalnya pada waktu itu yang mulia saya Doji Upandita menjelaskan di hadapan para yogi beliau mengatakan sekarang saya akan menjelaskan tentang sebuah apel. Ada sebuah apel di tangan. Semua yogi bisa melihat apel ini. Mata Anda bisa melihat dengan jelas. Di situ diperlukan kekuatan mental, juga apelnya diperlukan, termasuk harus ada cahaya, karena jika gelap tidak bisa melihat cahaya, harus ada kemudian mata harus memiliki kekuatan kemudian apelnya juga harus ada. Tetapi ketika tidak ada perhatian, maka tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi perhatian ini di dalam bahasa Pali disebut Yoniso Manasikara. Perhatian hanya untuk saat sekarang ini, pada saat melihat saja. Sehingga Anda bisa mengetahui tentang apel itu. During the meditation time, effort is very important, especially just beginner. Must we use it not too much effort eh? and not too slow? Must we use it not too much effort? Sanyogi, that too much effort cannot see clearly because of restlessness coming. Also too slowly sleepiness, laziness, drowsiness coming. Must we use it just suitable effort when you are now there mind. Now the Miami is an abdomen object rising falling doing a walker meditation rise the less there. just suitable effort is very important not too much air, eh? not too slowly when saat meditation, meditasi usaha ini sangatlah penting Terutama bagi para pemula, Anda harus menggunakan usaha tidak terlalu berlebihan juga tidak berkekurangan, karena jika usaha ini terlalu berlebihan, Yogi mengerahkan usaha berlebihan, ia tidak bisa melihat. Objeknya dengan jelas akan menimbulkan kegelisahan, tetapi ketika usahanya berkekurangan, akan menimbulkan kemalasan rasa mengantuk. Jadi, harus menggunakan usaha yang cukup untuk kesadaran pengamatan Anda. Ketika Anda melakukan pengamatan pada objek perut, kembang kempis, pada waktu melakukan meditasi jalan kanan kiri, Anda harus mengerahkan usaha yang cukup. Ini sangat penting, janganlah berlebihan dan jangan pula berkekurangan. <tuh> in parly calle e characteristic parly callete lekona supporting condition to see meditation object can see clearly without a effort lower effort cannot see clearly understanding Restit supporting usaha atau wirya ciri-cirinya di dalam bahasa pali disebut dengan lakana yaitu kondisi pendukung untuk bisa melihat objek meditasi untuk bisa melihat objek meditasi dengan jelas dengan jernih tanpa usaha atau usaha yang rendah Anda tidak bisa melihat objek meditasi dengan jelas jadi kita harus memahami Ciri-ciri pendukung dari uh, usaha ini. Second character is extraction. Extraction means yes, you know the rising, falling, rising, falling. And, uh, after 20 minutes or 30 minutes, the mind is... A little bit laziness. The teacher every time said, should be put more effort. More effort. More effort means we Because of laziness, come in, cannot see clearly. Because of not attached to them. No catch to the object. And then your mind put a more effort and then become a press. And then can see clearly. Clearly, the object. Rising, only rising. Falling, only falling. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah uh, ekstraksi. Extraction. Iya. Uh, saya tidak bisa menemukan bahasa indonesia Ekstrak itu uh, ketika Anda melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempis, kembang kempis setelah 20 atau 30 menit kemudian kesadaran Anda menjadi malas atau lamban. Guru setiap kali mengatakan harus para yogi mengerahkan usaha. Merah, mengerahkan usaha ini adalah wiria. Karena jika diliputi kemalasan tidak bisa melihat pada objeknya dengan jelas karena kesadaran pengamatan tidak sampai pada objeknya, jadi harus ditambahkan usaha agar kesadaran ini menjadi segar dan bisa melihat objek dengan jelas. Ketika kembang, hanya kembang. Ketika kempis, hanya kempis. Third characteristic is marshalling. Marshalling is maintaining of our mind. Correctly to catch object. For example, sometimes a lot of wandering mind, too much imagining mind, too much cannot control because of a lot of wandering mind at the time you are mind a little bit but a more effort more effort more effort more effort means it. maintaining our mind also something like oh i have a wandering mind a lot i have to very carefully. My no dear mind. My no dear mind. To try to the really object. Called a martial. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah Menjaga agar kesadaran ini selalu ada pada objeknya, misalnya ketika seorang yogi memiliki terlalu banyak kesadaran yang mengembara, berimajinasi tidak bisa mengendalikan, terlalu banyak kesadaran yang mengembara. Pada saat itu, kesadaran dalam kesadarannya haruslah dikerahkan usaha. Harus menambahkan usaha untuk menjaga kesadaran kita. Misalnya, oh, saya memiliki banyak sekali kesadaran yang mengembara. Saya harus cermat berhati-hati di dalam kesadaran pengamatan saya. Saya harus membawa kesadaran pengamatan saya pada objek yang sesungguhnya. Oke, okay. pasien. me is in Pali Rasa. Supporting associated with object. Object me is rising, falling, kradali, riser, last, karadali. If you are really suktiva after when you apply this meditation. can see clearly object. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi tentang fungsi yang di dalam bahasa Pali disebut rasa. Itu pendukung yang berhubungan dengan objeknya. Misalnya objek kembang kempis harus tepat Kanan kiri harus tepat. Jika anda memiliki usaha yang memadai, maka anda bisa melihat objek anda. Manifestation in Parikode Besu Batana. No collapsing. No fall down. If you have an effort, if you have an energy, my energy, when you are noting in the present moment, no collapse, no fall down, no fall down is. You in a sitting meditation. After 20 minutes or 45 minutes a lot of wandering mind is coming, a lot of thinking mind is coming, oh my mind is a lot of wandering mind, I cannot continue. And I'm walking meditation. Collapsing, fell down. And I'm walking meditation, just only after one step, two step, wandering mind, too much, one session not finished yet. Oh, how should I do? I'm a lot of wandering mind. I'm a lot of thinking mind, collapsing. Meditation collapsing. The mind also collapsing, oh. I want to go home. I want to cry. A lot of collapsing. A lot of fell down. Kemudian yang selanjutnya adalah manifestasi. Atau di dalam bahasa Pali tadi disebut picu patana tanpa kolaps, tanpa kejatuhan. Ketika Anda memiliki usaha, memiliki energi mental, ketika Anda melakukan pencatatan pengamatan terhadap objek, maka tidak akan terjadi kolaps, tidak akan terjatuh. Tidak jatuh di sini artinya adalah Misalnya pada saat Anda melakukan meditasi duduk setelah 20 menit atau 25 menit, kemudian banyak kesadaran yang mengembara dan berpikir. Kemudian Anda menilai, oh kesadaran saya banyak mengembara. Saya harus menghentikan meditasi duduk ini dan melakukan meditasi jalan. Ini adalah kolaps atau kejatuhan dalam meditasi duduk. Kemudian pada waktu melakukan meditasi jalan, setelah satu langkah atau dua langkah, banyak sekali kesadaran yang mengembara. Satu sesi belum selesai. Apa yang harus saya lakukan? Banyak sekali kesadaran yang mengembara, banyak kesadaran yang berpikir. Meditasi jalannya pun kolaps, meditasi jalannya pun jatuh. Kesadaran yang kolaps ini mengakibatkan Yogi ingin untuk pulang ke rumah, ingin menangis. Jadi banyak sekali terjadi kolaps atau kejatuhan. Commentary explain, no collapse, no fall down, mean is like. House all house in your home. Two stair, three stove, all house. Too much deteriorate, and now, leaning, one side after that, Tamba Support to the each distance. After that, the house in your home house cannot fall down. This called no collapse. Deteriorate. How is very deteriorate? And then leaning, bending, back and forth. Very old house. After that, each distance. supporting supporting strong tamba each distance after the all house very strong cannot move because of tamba Kitab komentar mengatakan tidak ada kolaps, tidak ada kejatuhan. Artinya, di sini bagaikan misalnya rumah tua yang terdiri dua atau tiga lantai yang sudah sangat rusak, sudah miring ke satu sisi, kemudian harus ditopang dengan kayu gelondong di setiap jarak tertentu sehingga rumah tersebut tidak bisa rubuh tidak bisa kolaps. Rumah yang sudah rusak itu, yang sudah miring ke satu sisi, rumah tua itu di jarak tertentu ditopang dengan kayu gelondong. Rumah yang rumah tua itu menjadi kuat tidak bisa digoncang karena di sana didukung oleh Are you Next one, but that thana. very important. How do you come out your effect? may cause. Since agency since agency. Since urgency me is arousing for the arousing energy a crown for arousing energy, a crown for arousing energy. Clearly understanding. For example, you are transit retreat. You Your intensive retreat, one month, two months, three months, after finish my intensive retreat, back home, in my home, I cannot this like meditation, center. I have a great chance here to this because of the health you also go, Environment also cool, mother also good, cool. I will be practice. I have to practice diligently. According to the schedule. So the meditation. Very carefully, very mindfully, very respectfully. You are mine. Think about that. agency. Ground for rising agency. Kemudian yang selanjutnya adalah pada tangan. Ini sangatlah penting. Bagaimana memunculkan usaha sebab yang terdekat untuk memunculkan usaha? Yaitu rasa kemendesakan. Artinya, ini merupakan suatu landasan untuk memunculkan energi. Anda harus jelas memahami hal ini. Misalnya ketika Anda berada pada retret intensif, entah satu bulan, dua bulan, atau tiga bulan, setelah Anda menyelesaikan retret Anda, Anda kembali ke rumah. Di rumah, anda tidak bisa mempraktekkan seperti di center. Ketika Anda berada di pusat meditasi di sini, di mana udaranya bersih, metodenya bagus, Anda harus bertekad untuk mempraktekkan dengan rajin. Sesuai dengan jadwal yang ada, meditasi duduk Anda harus lakukan dengan perhatian murni, dengan rasa hormat. Kemudian kesadaran pemikiran Anda harus mengerti, memahami tentang kemendesakan ini, yaitu dasar untuk memunculkan usaha atau energi. Also during the intensive retreat, your meditation not improve a lot of laziness, a lot of fatigue, so many sleepiness coming after that. The commentary explain should be reflection on world state. For example, during the meditation time, I can write this, sit the meditation, or can meditation. But after this life. Where we will go, we don't know. We don't know. Go to the abaya, cannot write this. the same become an animal cannot write this just only this life can write this quite well to the so meditation or can meditation everything everything me is dhamma ho po volunteer Full of the supporting. You think about it. Oh now is comprise the meditation, walking meditation, nicely. Environment also mostly quiet. After that, this life we can get like this. Chance or not, we don't know. That's why in the present moment, think about what will stay. Juga pada saat melaksanakan retret meditasi secara intensif, meditasi tidak mengalami kemajuan. Kemudian bermalas-malasan, selalu lelah, dan mengantuk. Di dalam Kitab Komentar dikatakan bahwa Anda, para Yogi, harus meref merefleksikan alam-alam yang menyedihkan. Pada saat sekarang ini, Anda bisa mempraktikkan meditasi, meditasi duduk, meditasi jalan setelah kehidupan ini, kemana kita akan pergi? Kita tidak tahu kemana akan kita akan pergi. Kalau kita pergi ke apa ya, maka kita tidak bisa mempraktekkan meditasi. Terlahir sebagai hewan juga tidak bisa mempraktekkan meditasi. Hanya pada kehidupan sekarang inilah kita bisa mempraktekkan meditasi duduk, meditasi jalan dengan baik. Setiap hal dalam hal ini yang dimaksudkan adalah damahol, kemudian makanan, relawan dama, semua memberikan dukungan. Renungkan tentang hal itu. Sekarang bisa mempraktekkan meditasi duduk, meditasi jalan. Praktek bisa dilakukan dengan menyenangkan. Dan suasana sekitar pada umumnya selalu tenang setelah kehidupan ini apakah masih bisa mendapatkan kesempatan seperti ini atau tidak sekarang ini kita bisa praktek kalau di apa ya tidak bisa praktek. Sometimes you are Concentration is not so good, and then lower effect. You have to thinking about benefit or the effect. Benefit or the effect. Benefit or the effect. Me is in front of the, our our border. Enlightenment. Without the effort, cannot get it. You think about it. In Pali, "Uiriya If you have an effort, whatever you want. Can get it. Very important thing. Effort. You don't have effort, whatever you want, cannot get it. Because of without the effort. In Pali, very important. Wiriyawadaw. What that I means is fully. Not normal effort. We really what fully effort. If you have a fully effort, whatever you want, you can get it. Think about it. Sometimes your meditation is not good. You think about it. Benefit of the effort. Yang kedua, kadang-kadang konsentrasi Anda tidaklah begitu bagus. Usaha juga kurang. Anda harus merenungkan tentang manfaat dari usaha ini. Manfaat dari usaha ini, misalnya di hadapan Buddha, yang telah mencapai pencerahan sempurna jika tidak ada usaha, maka tidak akan bisa memperoleh atau mencapainya. Renungkan hal itu baik-baik. Tadi saya itu telah menyebutkan dalam bahasa Pali yang artinya kira-kira jika Anda memiliki energi atau usaha, apapun yang Anda inginkan, Anda bisa memperolehnya sangatlah penting untuk memiliki energi atau usaha ini. Karena tanpa usaha, Anda menginginkan apapun, Anda tidak bisa memperolehnya. Ini karena Anda tidak punya usaha. Wiria wato, wato itu atau wata artinya adalah sepenuhnya. Jadi bukan usaha yang biasa, tetapi usaha yang sepenuhnya. Ketika Anda menginginkan sesuatu dengan usaha yang sepenuhnya Anda bisa memperolehnya, renungkan tentang hal itu baik-baik. Kadang-kadang, di dalam meditasi Anda, tidaklah begitu baik. Anda harus merenungkan tentang manfaat dari pengerahan usaha ini. Next one is reflection order reflection order the fa me is Mecca Way to the nirvana. You think about it. Now we are going to the a full Nobel part. Later on, after the finish, our Buddha dispensation cannot get it like this chance. Without the Eightfold Noble Path, how to pray this? In our Buddha time, our Buddha also have to come across A full noble path. All our disciples, Sariputta, Moglana, Kasaba, Milian sort, also have to come across a full noble path. Oh, now. our human life also come across a full noble path. Think about that. Reflection of the Prize. Yang selanjutnya adalah renungkanlah tentang sang jalan atau maga dalam bahasa Pali jalan untuk menuju ke Nibbana. Renungkan hal itu. Sekarang kita bertemu dengan jalan mulia berluas terapan. Kelak setelah lenyapnya ajaran Buddha, kita tidak bisa memperoleh kesempatan seperti ini lagi. Ketika tidak ada jalan mulia berluas delapan, kita tidak bisa mempraktekannya. Di zaman Buddha pun, Buddha sendiri juga bertemu dengan jalan mulia beruas delapan ini. Demikian pula semua murid beliau. Yang Arya Bante Sariputta, yang Arya Bante Mogalana, yang Arya Pantai Kasapa, serta jutaan para mulia arahat lain. Beliau semua juga harus bertemu dengan jalan mulia beruas delapan. Sekarang pada saat ini kita bertemu jalan mulia beruas delapan. Pikirkan hal itu, renungkan tentang sang jalan ini. Next one. Have to horn on arms. Arms me is a You have to honor. That means the yogi. You have to honor or devotee. Honor order volunteer. Oh, I am Fridays a meditation. Why words, well, sedentar meditation, walker meditation, daily activity, dona supporting, volunteer supporting, walker supporting. You have to honor. I have to practice a meditation according to the, the teacher's guidance. For example, in Myanmar, some of the meditation center, near the Dhamma Hall, so many dogs make it noisy. Make it noisy. Yeah. Oh, very quiet. Most of the time, very quiet. all our yogi have to honor or security have you honor o a volunteer have to honor order d o n o r have to honor order the teacher how to honor you have to p r i c e is quite w well. r Sede meditation, ok meditation, respectfully, mindfully, daily activity, wherever you go, just found out, not see here and there, in your room also, you have to honor all. All Lords. supporting. Selanjutnya, anda harus sebagai yudi harus menghormati tanah makan atau dalam hal ini adalah makanan. Anda harus menghormati artinya adalah menghormati di sini artinya adalah para yogi harus menghargai para pendukung, para umat, kemudian relawan dhamma. Anda harus merenungkan, oh, saya mempraktikkan meditasi bisa dengan cukup baik. Meditasi duduk, meditasi jalan, dan kegiatan sehari-hari. Ini karena para donatur mendukung relawan dhamma para relawan mendukung, para pekerja juga mendukung. Untuk itu Anda harus mempunyai rasa hormat. Anda harus berpikir saya harus mempraktekkan meditasi ini sesuai dengan bimbingan yang diberikan oleh guru. Saya juga menceritakan misalnya di Myanmar, di pusat meditasi, itu di dekat tempat meditasi banyak sekali anjing yang menimbulkan keributan. Menggonggong menimbulkan keributan. Di sini sangat tenang. Pada umumnya sangat tenang. Para, untuk itu para yogi harus memberikan rasa penghormatan terhadap para penjaga, kemudian para relawan, pendukung, juga Memberikan penghormatan kepada guru. Lalu, bagaimana cara Anda memberikan penghormatan? Penghormatan Anda diberikan dengan cara mempraktekkan meditasi ini dengan baik. Meditasi duduk, meditasi jalan, Anda lakukan dengan penuh rasa hormat, kemudian dengan berperhatian murni. Di kegiatan sehari-hari Anda, kemanapun Anda pergi, Anda harus melakukan pandangan mata ke bawah. Tidak melihat ke sana kemari. Ketika Anda berada di kamar, Anda juga harus menaruh rasa hormat terhadap semua yang mendukung Anda. Last number two factor is a very easy to understand. Next one is you have to avoid. Lazy yogi, No respectfully yogi. You have to avoid. If you want to improve, you are affect, you have to avoid lazy yogi. And then after that, you have to associate that with good yogi. Heart, brightness, yogi. Follow to the rule of discipline every time. Siddha meditation, walking meditation. Follow Dhamma hall discipline, dining hall discipline, sleeping hall discipline. discipline. Heart walking, yogi. you have to associate them. Yang terakhir, ini adalah sangat mudah untuk dipahami. Anda harus menghindari para yogi yang malas, para yogi yang tidak memiliki rasa hormat. Anda harus menghormat, menghindari mereka jika Anda mau mengalami kemajuan dalam pengerahan usaha Anda. Anda harus menghindari para yogi yang malas. Anda harus berhubungan hanya dengan para yogi yang baik. Para yogi yang praktek keras. Para yogi yang selalu mengikuti tata tertib. Di setiap melakukan meditasi duduk, meditasi jalan, selalu mengikuti tata tertib yang ada di ruang dhamma ini. Kemudian juga tata tertib di ruang makan, di kamar. Anda harus berhubungan dengan para yogi yang pekerja keras. Next one. Next one is a sati. Mindfulness. Mindfulness. Also can call remembering, especially to doing the meditation, just mindfully, not remembering. Yang selanjutnya adalah sati atau perhatian murni, yang juga bisa diartikan atau disebut mengingat. Tetapi pada saat Anda mempraktekkan meditasi, hanya harus berperhatian murni, tidak mengingat. Karadaristik, no wavering, wavering, also no floating. Karadaristik, no floating. For example, the five who throw away into the river into the river and the selfish water or the selfish just only follow them. Follow them. doing the meditation time you know the rising falling not like eh, a drying wood directly sink into the object that called eh, sati ciri-cirinya adalah tidak tidak mengembara, juga tidak mengapung. Misalnya gelondongan kayu kering yang dibuang ke sungai. Ia hanya akan berada di permukaan air, hanya mengambang saja. Pada saat Anda bermeditasi, anda melakukan pencatatan pengamatan terhadap kembang kempis. Janganlah seperti kayu gelondong kering itu tidak langsung masuk ke dalam objeknya. Masuk ke, langsung masuk ke dalam objek itulah sati. Sati is every time associated with

And whole state. If you know the rising, falling, penetrate to the object, a lot of usala come up because of mindfulness. That's why the teacher every time says, should be more mindfulness, noting, rising, falling, rise, step, less that. mindfulness is very important. Sati, di setiap saat ia berhubungan dengan pusala. Pada saat Anda mempraktekkan meditasi, Anda haruslah cermat, harus berhati-hati dan berperhatian murni. Sati ini sangat penting karena Sati tidak pernah berhubungan dengan aku. Salah ketika Anda melakukan pencatatan, pengamatan, kembang kempis, Anda harus menembus pada objeknya sehingga ada banyak usaha. Karena perhatian murni itu, oleh karena itulah para guru selalu mengatakan, "Berperhatian murnilah." yang lebih pada waktu melakukan pencatatan pengamatan kembang kempis kanan kiri. Karena perhatian murni ini sangat penting. If you want to clearly understanding mindfulness you also have to understand fashion Sati function is absence of confusion. Also, no forgetfulness, no confusion, no losing the object. That's why mindfulness is very important. If you have a mindfulness, no forgetness no losing the object no confusion directly penetrate to the object jika anda mau mengetahui dengan jelas tentang perhatian murni ini anda harus memahami fungsinya Sati ini memiliki fungsi tanpa kebingungan, tanpa lupa, dan tanpa kehilangan objeknya. Oleh karena itu, perhatian murni ini sangatlah penting. Jika Anda memiliki perhatian murni, maka Anda tidak akan lupa terhadap objeknya, Anda tidak akan kehilangan objek, dan Anda tidak akan kebingungan. Anda bisa menembus pada objeknya. Manifestation also very important. Mindfulness God also prevent also make safety in Pali for rakha avarana gaudi rakha me is god avarana me is prevent gaudi me is safety for example in our meditation center gate security Time now the enemy come in p e e p l e time yogi want to practice meditation s e d come in welcome to the awaya sadi now all of yogi practice meditation quite w e l l all of the teacher also stay the safety ผู้ไม่ security ไม่สติ mindfulness also, God prevent safety during the meditation time. God, what kinds of God? Unwholesome state mind, come in. Oh, just only stop. Go away. God, take care of it. Unwholesome state mind. And now, wholesome state, come in. Come in. Unwholesome state, breathe in. Hamil, Anna, oh, Cody, safety, s i t a meditation, one hour, two hour, three hour, very safety, very happy, that's called Raka, h a o a r Anna, Cody. manifestasinya perwujudannya pun juga sangat penting. Perhatian murni ini menjaga, juga mencegah dan menjadikan aman. Raka awarana kuti. Raka artinya menjaga. Kemudian awara artinya mencegah dan kuti adalah aman. Misalnya, seperti pusat meditasi ini, di pintu gerbang ada penjaga. Kemudian, kalau ada hewan yang mau masuk, tidak boleh. Tetapi, jika para yogi yang datang untuk praktek, dipersilahkan untuk masuk. Semua yogi bisa praktek dengan baik, guru bisa tinggal dengan aman. Sekarang, siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah para penjaga keamanan. Sati juga menjaga, mencegah, dan memberi keamanan pada saat melakukan meditasi, melakukan penjagaan. Menjaga apa agar kesadaran yang buruk yang jelek tidak masuk, ketika ada kesadaran yang jelek dicegah, agar... Dicegah dan disingkirkan. Ini adalah penjaga, kemudian juga menjaga dari kesadaran-kesadaran yang buruk. Tetapi, jika ada kesadaran-kesadaran yang baik, maka dipersilahkan untuk masuk. Jadi, menjaga agar kesadaran yang buruk ini tidak masuk. Kemudian kuti ketika melakukan meditasi duduk selama dua jam, tiga jam, ataupun satu jam, dua jam, ataupun tiga jam bisa dilakukan dengan aman dengan rasa bahagia. Itu adalah raka awarana kuti. Oke, okay, now pada pada kalau closely reason, parasamit has how do how do build well, are mindfulness fast one you have to you have to mindfulness what that clearly comprehension my goodness would clearly comprehend me is you have to clearly understanding our meditation is not only sedentary meditation walking meditation important and uh, daily activity also very important That's why the teacher explained during the Eden should be noted. Daily activity should be noted. Don't think about it. Oh, this movement, movement. No need. pass. Don't think about it. Clearly comprehension. So meditation also very important during the turning time and up, closing the eye open the eye clearly comprehension fast factor second factor four foundation of the mindfulness kaya body we are not feeling jaita mind dharma daily adhibhati if you are practicing meditation according to the mahasi guidance later on your mindfulness will be improved karang pada tanah. Itu alasan yang terdekat. Bagaimana mengembangkan, membangun perhatian murni Anda? Yang pertama, Anda harus berperhatian murni dengan pemahaman yang jelas. Artinya, Anda harus tahu dengan jelas bahwa meditasi kita ini tidak hanya meditasi duduk dan meditasi jalan saja. Tetapi kegiatan sehari-hari juga penting. Oleh karena itu, guru selalu mengatakan pada saat makan, catat dan amatilah. Kegiatan sehari-hari Anda harus Anda catat, harus Anda amati. Jangan berpikir bahwa gerakan ini tidak perlu diamati. Bisa dilewati, Anda harus memahami dengan jelas. Pada waktu melakukan meditasi duduk, itu adalah sangat penting. Demikian pula, ketika Anda berputar mau membuka menutup mata, Anda harus jelas mengetahui dengan jelas. Yang kedua, Anda memahami empat landasan perhatian murni, yaitu kaya, tubuh, wedana, perasaan cita kesadaran, dhamma, dan kegiatan sehari-hari. Ketika Anda mempraktekkan meditasi sesuai dengan metode mahasi, maka kelak perhatian murni Anda akan mengalami kemajuan. Next one, avoid. Avoid. Be bad. What mind. A lot of confusion. Walker meditation, why? Set meditation, why? Daily activity, why? The yogi, if you want to improve, you are tired of confusion. Just only keep noting, doubt, doubt, confusion, confused, and then, After that, go back to the for foundation or the mindfulness. Oh, San Yogi did brightness quite well, quite well, and uh, a lot of time. You have to apply. And then uh, next one is associated with. Very respectfully, mindfulness yogi. Last one, very important. I every time say, you have to respectfully nowadays. You have to mindfully nowadays. Every time walk a meditation, sit in meditation. Last one is in clinging mindfulness. You are mind and body. Every time I have to write respectfully, I have to walk a meditation respectfully. Every time in clinging of oh, your mind. Because of mindfulness is only associated with kusala. That's why I have to very carefully meditation. Okay, the time is up. All our yogi, you already understand how to improve. You are mindfulness. How to improve? You are weary. effort, already understand. All our yogi. You are this very carefully. Sit meditation. Walk meditation, meditation daily activity. You have to honor all. All our devotee. All our teacher. All our donation. All of this security. You already understand. You have to practice, certain meditation, okay meditation, day by day. Your concentration improve day by day and then attain a nibbana. That's all for tonight. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya, haruslah menghindari mereka dengan pikiran yang penuh kebingungan, dengan mereka, menghindari mereka yang kacau pikirannya, misalnya meditasi jalan, mengapa meditasi duduk, mengapa kegiatan sehari-hari, mengapa bagi para yogi yang... Ingin mencapai kemajuan dalam meditasinya, ketika muncul keraguan-raguan, harus segera dicatat diamati sebagai ragu-ragu, ragu-ragu, ragu-ragu. Kemudian setelah itu kembalilah pada empat landasan perhatian murni. Beberapa yogi yang tidak praktek dengan baik, mempunyai banyak sekali keraguan-raguan. Anda harus menghindari yang seperti itu. Anda harus berhubungan dengan para yogi yang memiliki rasa hormat dan perhatian murni. Yang terakhir, yang sangat penting juga, saya sudah mengatakan bahwa Anda harus selalu melakukan pengamatan dengan penuh rasa hormat dengan penuh perhatian murni. Meditasi duduk, meditasi jalan. Dalam melakukan dalam hal bermeditasi duduk maupun bermeditasi jalan. Kemudian yang selanjutnya, Anda harus memiliki kecenderungan ke perhatian murni terhadap batin dan jasmani. Setiap saat anda harus mempraktekkan perhatian murni ini. Setiap saat Anda harus mengarah atau condong ke perhatian murni. Karena perhatian murni ini selalu berhubungan dengan kusala. Anda harus berpikir, saya harus termat berhati-hati dalam mempraktekkan meditasi ini. Berhubung waktu sudah Habis, para yogi sudah mengetahui bagaimana untuk bisa mencapai kemajuan dalam perhatian murni dan usaha Anda. Anda sudah mengetahuinya. Para yogi haruslah mempraktekkan meditasi duduk, meditasi jalan, juga meditasi kegiatan sehari-hari dengan penuh rasa hormat memiliki rasa hormat juga terhadap para umat, para guru, para pendukung, juga para penjaga keamanan. Anda harus mempraktekkan meditasi duduk, meditasi jalan, kegiatan sehari-hari Anda dari hari ke hari sehingga konsentrasi Anda meningkat sampai akhirnya Anda mencapai nibbana. Sadu, sadu. Satu, sama Namaskara.